kan, paket gua apa yang dah. Terima kasih. Jadi baik Bapak Ibu sekalian. Saya dulu sebelum saya bicara, saya ingin kebukakan bahwa dulu saya adalah tim pengawas prodi pertama ya, Pak Wahab ya. Kongres ini 2012 Jogja dan Sudirman. Jadi cukup punya pengalaman tentang yang seperti ini. Dan teman-teman yang di pusat pun, Mas Agung, Mas Tri itu teman-teman saya kadang saya di PP ini 2009-2012. Dan kemarin saya sudah bertemu dengan sesepuh untuk diskusi sekitar hari Jumat di Selatan. Jadi intinya begini, apa yang dikatakan oleh Baptisa tadi itu, Pak Ketua, teman-teman. Jadi tadi saya berbicara juga dengan Pak Kili. Jadi begini, kalau kita melihat surat kop surat itu kepada seluruh anggota melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah. Ini berarti kan pengurus pusat itu tidak bisa langsung menjangkau kepada seluruh anggota. Dia menggunakan perwakilan kepejabat tangan yang namanya Penguin. Surat ini diterima oleh Pemda melalui Penguin. Dan dari materi surat ini, seperti yang dikemukakan oleh Pak Ketua, kemudian Mbak Bisa tadi, jelas bahwa secara substansi, dasar hukum maupun apa yang diusulkan, itu jelas-jelas bertentangan dengan keputusan-keputusan yang sudah ada. Kalau anggota diberi peluang untuk langsung menyatakan keberatan kepada PP melalui email yang ada, itu artinya bahwa keberatan yang kita mau saat ini itu sudah tidak berlaku lagi. Kita melepaskan hak untuk melakukan keberatan itu. Artinya nanti kita akan diperhadapkan kepada suara setuju dan tidak setuju. Tapi diduga suara setuju itu akan jauh lebih besar karena dihitung dengan yang tidak memberi tanggapan. Diam itu bukan berarti setuju. Tidak memberi tanggapan itu abstain dalam budaya organisasi kita, bukan karena setuju. Sehingga karena surat ini secara substansi dasar hukumnya, legalitasnya, ditambah lagi dengan tim pengawas tidak memberi validasi atas teman surat dari teman-teman yang 4 orang itu, padahal tim pengawas kita sudah terbentuk, harus yang paling berwenang membatalkan jawabannya adalah berdasarkan rekomendasi dari tim pengawas. Paling tim pengawas sudah dibentuk. Sama sekali tidak ada lampiran surat berisi rekomendasi dari tim pengawas. Kecuali tim pengawas mengatakan bahwa berdasarkan penelitian terhadap potensi kecurangan yang memungkinkan salah satu bakal calon pasti memenangkan. Ini patut diduga ini adalah merupakan akumulasi di mana petunjuknya kemarin di Gor Tangkas Cipinong. Di situ banner yang ada cuma Pak Irfan sama Pak Firdaus. Padahal yang lain datang. Kemudian waktu penyebutan oleh ketua panitia yang disebut ada nama yang disebut, disitulah mulai asal muasalnya. Padahal kita sudah klarifikasi dan ketua panitia sudah menyatakan bahwa nama secara terbuka. Lupa menyebutkan nama-nama yang ada secara lengkap pada hari itu. Sehingga itu kejadian 22 Agustus. Sehingga kalau surat secara serentak di luar 25 Agustus itu merupakan pencetusnya momen puncaknya di situ. Dan ini tidaklah terakhir Pak Agus. Ini akan bermuara, akan berlanjut kepada yang namanya kita lihat persis bagi teman-teman yang hadir di Kongres 2019 itu melihat dengan sangat menyeram bahwa yang akan dicari itu Pak Agus bagi Pak Dokter adalah Ketua Presidium yang bisa memerintahkan polisi untuk dalam tanda petik teman-teman vokal kebetulan untuk pembahasan kasus secara lancar. Jadi ini bukan terakhir. Jadi usulan pendapat saya secara pribadi. Ya, kali ini Bang. Pengen, terakhir nih Pak. Pengen itu kalau bisa menolak. Jawaban 4 pengen itu menolak untuk meneruskan surat ini kepada Pemda karena surat ini
cagar secara substansial dengan pertimbangan persembahan. Jadi jangan diteruskan demikian.